Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok A4 akan mempraktekkan tentang pemijatan bayi yang benar. Kalian tahu gak sih, pijat bayi itu dilakukan pada umur berapa? Nah, pijat bayi itu dilakukan pada umur 3 bulan pertama setelah persalinan. Nah, selanjutnya, kalian tahu apa manfaat dari pijat bayi? Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi. Yang kedua, memperbaiki peredaran darah dan pernapasan pada bayi. Yang ketiga, meningkatkan berat badan pada bayi. Yang keempat, yaitu membuat bayi tertidur lelap. Nah, yang kelima yaitu mengurangi stres dan ketegangan pada bayi. Yang terakhir yaitu meningkatkan bonding pada bayi. Berikut langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya, semua langkah-langkah pijatan bayi ini dilakukan 1x8. Langkah yang pertama yaitu pijatan wajah. Ada Care's Love. Menggunakan 1/4 ujung telapak tangan, menekan pada kening bayi, pelipis, dan pipi. Selanjutnya ada Relax. Kedua ibu jari memijat daerah di atas alis dari tengah ke samping. Selanjutnya ada Circle Down. Dari pangkal hidung turun sampai tulang. Selanjutnya ada Smile. Memijat di atas mulut bayi dengan ibu jari dari tengah ke samping, tarik sehingga ia tersenyum. Dilanjutkan dengan memijat lembut rahang bayi dari tengah ke samping seolah membuat bayi tersenyum. Selanjutnya ada Cute. Akhiri pijatan wajah dengan memijat secara lembut daerah di belakang telinga ke arah dagu. Nah, selanjutnya ada pijatan dada. Yang pertama yaitu butterfly. Meletakkan kedua telapak tangan di tengah dada bayi, gerakan kedua telapak tangan ke atas kemudian ke sisi luar tubuh dan kembali ke tengah. Yang kedua yaitu ada cross. Membuat pijatan menyilang dengan telapak tangan dari pinggang ke arah bahu dan sebaliknya, bergantian kanan dan kiri. Selanjutnya ada milking India. Memegang lengan bayi dengan kedua telapak tangan, tangan kanan menggenggam lengan atas, tangan kiri menggenggam lengan bawah. Sambil menggenggam, lengan bayi kedua tangan digerakkan dari bahu pergelangan tangan seperti memerah. Selanjutnya ada milking Swedia. Melakukan gerakan kebalikannya dari pergelangan tangan ke pangkal lengan. Selanjutnya ada rolling. Kedua telapak tangan membuat gerakan seperti menggulung dari lengan menuju pergelangan tangan. Selanjutnya ada squeezing. Melakukan gerakan memutar dengan kedua tangan dari pangkal lengan ke pergelangan tangan. Selanjutnya ada thumb after thumb. Kedua ibu jari gantian memijat seluruh permukaan telapak tangan dan punggung tangan. Selanjutnya ada spiral. Ibu jari memijat permukaan telapak dan punggung tangan mulai dari pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Selanjutnya ada finger shake, menggoyang dan menarik lembut setiap jari tangan bayi. Selanjutnya ada mengayuh. Ini termasuk pijatan perut. Secara bergantian meletakkan telapak tangan kanan dan kiri di bawah tulang iga dan hati, menggerakkan telapak tangan kiri dan kanan ke bawah. Selanjutnya ada bulan matahari. Dengan telapak tangan kanan mulai dari perut atas ke sebelah kiri searah jarum jam sampai bagian kanan perut bawah bayi. Selanjutnya ada I love you. Ujung telapak tangan dari perut kiri ke atas ke bawah seperti membentuk huruf I. Selanjutnya, memijat dengan ujung telapak tangan mulai dari perut kanan ke atas, kiri, kemudian ke bawah membentuk huruf L terbalik. Selanjutnya, memijat dengan ujung telapak tangan mulai dari perut kanan bawah ke atas, membentuk setengah lingkaran ke arah perut kiri, kemudian ke bawah membentuk huruf U terbalik. Selanjutnya ada walking. Menekan dinding perut dengan ujung jari telunjuk tengah dan jari manis, bergantian berjalan dari sebelah kanan ke kiri, kemudian mengangkat kedua kaki, menekan perlahan ke arah perut. Selanjutnya ada milking India.
memegang tungkai bayi dengan kedua telapak tangan, tangan kanan menggenggam tungkai atas, tangan kiri menggenggam tungkai bawah, sambil menggenggam tungkai bayi, kedua tangan digerakkan dari pangkal paha ke tumit seperti memerah. Selanjutnya, milking Swedia, melakukan gerakan kebalikannya dengan cara satu tangan menggenggam pergelangan kaki, yang lain memijat dari pergelangan kaki ke pangkal paha. Selanjutnya, squeezing, melakukan gerakan menggenggam dan memutar dari pangkal paha sampai ke ujung jari kaki. Selanjutnya, ada thumb after thumb, menekan dengan kedua ibu jari bergantian mulai dari tumit ke arah ujung jari kaki, menekan tiap jari kaki menggunakan dua jari tangan, kemudian ditarik dengan lembut, kemudian menekan punggung kaki bayi dengan ibu jari secara bergantian ke arah ujung jari. Selanjutnya, go back forward. Dengan posisi telapak tangan tegak lurus terhadap tulang punggung, memijat dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan di sepanjang punggungnya dari leher sampai pantat. Selanjutnya ada slip. Dengan posisi telapak tangan tegak lurus terhadap tulang punggung dilakukan pemijatan dengan gerakan lurus ke bawah menggelincir dari leher sampai pantat. Yang terakhir yaitu spiral. Dengan tiga jari memutar gerakan melingkar kecil di sepanjang otot, dari bahu sampai pantat sebelah kiri dan kanan, membuat beberapa kali belayan memanjang dengan ujung-ujung jari dari leher menuju pantat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Bye-bye!